Saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Bapak Luhut yang terhormat. Selamat malam Minggu untuk semua keluarga besar Ratu Entok. Kami pastinya happy bersama dengan si buah hati ya. Olija, Ira, Bapak, malam. Luangkan satu hari untuk keluarga kamu dan si buah hati agar otak kamu rileks, badan kamu juga rileks, dan anak kamu tidak menjadi anak yang broken home karena kurang perhatian dari orang tuanya. Semoga tim dari Ratu Entok selalu bermanfaat untuk kita semua. Cantik bareng-bareng. Dibantu sepatu anaknya. Anak tadi udah sikat gigi. Udah sikat gigi. REGLO ini testingnya sudah ribuan, bahkan sudah menembus pasar internasional. Baik orderan secara personal ataupun mengambil dalam bal lebih dari satu sama Ratu Entok. Harganya 230, isinya 4 item, sabun, toner, krim all-in-one RE-nya sama sunblock. 4 item 230. Solusi flek jerawat terbaik ya RE Glow. Cantik barang-barang. Hari ini ada Jumat Barokah ya. Ya kan anakku, ada Jumat Barokah kan Siti Holija? Ya kan nak? Ya. Berapa persen nak? Hah? 10 5 sampai dengan 10%. Iya, untuk belanja komplit, komplit ya. Makin banyak belanjanya dikasih diskon 10%, oke? Okay? Cantik bareng-bareng tante, bilang. Cantik bareng-bareng tante. Kalau dia mau sekolah dulu, mamanya ngurus anaknya dulu. Kalau dia mau sekolah dulu, mamanya ngurus kerja dulu. Oke, okay, ya. Di order ya, Beb, aku estek noy aja. Selesaikan nak, selesaikan nak. Picik selesai. Picik selesai nak ini nak, iya. Untuk para-para ladies dimanapun kalian berada, mulai dari sekarang stop. Jangan sok-sok natural kalian. Jangan sok-sok natural kalian guys. Kalau bibi kalian masih hitam bantu alain ciri baru. Jangan sok-sok natural kalian guys. Saya mohon orang-orang yang menggunakan atau dirinya untuk menganjurkan jangan vaksinasi, Anda tuh bertanggung jawab di komunitasmu kalau ada orang yang meninggal karena tidak divaksin. Bapak Luhut yang terhormat, kalau Bapak bilang ada organisasi ataupun orang yang melarang vaksin, kalau ada apa-apa, kalau mati, katanya mati ya. Kalau dia meninggal, orang yang melarang itu bertanggung jawab. Terus semalam yang meninggal, yang mati, yang tanggung jawab siapa? Pemerintah? Ada? Kan Bapak menganjurkan, berarti kan? Bapak bertanggung jawab nggak? Semalam banyak kasus yang meninggal, jangan bilang hoax loh Pak, karena berita loh. Opung, opung, opung pikun ya. Lansia soalnya.